Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera buat para pecinta tanaman yang ada di Indonesia. Hari ini saya akan mencangkok jenis jambu, kalau nggak salah ini Black Ingrown. Nah, di sini kemarin saya sudah minta izin kepada yang punyanya, katanya boleh mencangkok, ya boleh. Nah, kebetulan pada kesempatan sore ini juga saya ingin mencangkok eksperimen di sini bersama anggota saya. Kebetulan ini adalah jenis jambu Black Ingrown. Ini banyak, ya, lumayan bro, dagingnya, teksturnya gede banget bro. Ini sekitar beritnya sekitar 10 brik, tingkat kemanisannya luar biasa bro. Kalau boleh dikupas, ini bro. Ah, cobain dulu ya. Mantap bro. Udah, kita lanjut satu eksperimen ya. Cara mencangkok mungkin semua orang udah paham ya. Kita langsung aja lah, tanpa basa-basi, mumpung udah buru-buru udah sore. Harusnya sih kalau mencangkok jambu itu nggak harus pakai media tanah ataupun kokopit, ya pakai sistem air juga bisa sebenarnya. Berhubung ini biar mencakupnya romantis ini, jangan pakai yang ininya aja kawan, pakai tasnya seperti ini. Nah, kalau seandainya ada bawang merah ya, teman-teman boleh menggunakan bawang merah di sininya. Bawang merah kan mengandung vitamin A dan langsung akar. Nah, ada ya, mungkin kita udah terbiasa lah, pasti 100% tumbuh akar. Yang dimaksud dengan kokopit itu apa? Sebenarnya kokopit itu mudah yang kita dapatkan. Kokopit ini terbuat dari serabut kelapa. Boleh kita bikin secara manual, boleh mau beli, ada, bisa juga beli sih. Usahakan posisi medianya padat ya kawan, padat, kemudian jangan sampai air itu masuk ke dalam media, bisa jadi kegagalan. Meskipun dibilang cangkok jambu itu gampang, tapi kalau kita menggunakan media menggunakan kokopit, kalau masuk ke air biasanya gagal. Nyangkok mang. Rasep poin liwatnya. Selesai di sana. Nah, gini bro. Jadi atasnya ini kita lilit dengan menggunakan plastik. Karena apa fungsi ini? Biar air nggak masuk, terutama ini musim hujan, jadi ini aman. Harus kenceng, jangan asal ya nikatnya. Nah, ini kemudian ngalah kenceng. Nah, selanjutnya sesudah beres ya. Mumpung gak ada orangnya, lumayan. Habis enak. Mantap bro. Ya, mungkin sampai di sini dulu ya video kali ini.
dan jangan lupa ya dukung channel kami biar tambah rame, dan jangan lupa di like apabila bermanfaat, share kepada teman-teman Anda, jangan lupa komen, jangan lupa lagi di subscribe ya biar channel kami tambah rame. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani.